dari segelas kayak dari Vika. Ya. Ya. Mari Halo, kembali lagi bersama Reaksi. Masih ada Agit, Ais, Bambus. Apa hari ini kita? Hari ini ada dulu guys ya. Ya, ini juga request yang sudah lama tertunda. Sada Somi. Somi itu siapa, Bos? Somi itu solois. Solois. Oh, solo. Dia solo, tapi masih muda gitu, Git. Dia under namanya apa agensinya namanya Black Label. Wow. Black Label itu main produsernya itu yang ngebikin produksi musiknya Blackpink, Big Bang dan lain-lain tadi itu juga. Oh, sama. Okay. YG juga. Jadi YG Black Label. Jadi masih satu iyalah sister anak, company. Anak perusahaan. Sister company. Perusahaan. Ya. Jadi sister company. Cuma aku baru menemukan ternyata Somi ini dia satu sekolah sama ini. Ryujin sama Taeryeong. Iya. Kan Somi itu dulu awalnya kan terkenal gara-gara mau ikut survivalnya Twice. Oh. Tapi enggak keterima. Ya, terus dia ikut apa namanya? Survival lagi namanya produk IOI gitu. Jadi itu udah lolos, ada grupnya udah ada. Tapi enggak ada setahun udah bubar. Nah, pas bubar itu dia tapi masih training di JYP. Kan ditayang di JYP. Nah itu tuh jadi aku baru baca rumor tuh waktu pertama kali denger Itzy. Ternyata tuh sebenarnya Somi itu hampir masuk Itzy. Oh iya. Maka jadi spotnya Yuna tuh sebenarnya hampir jadi spotnya Somi itu kalau dari salah satu artikel yang tak baca, nggak tahu itu valid atau enggak. Pas dia keluar dari JYP ternyata ditarik sama Teddy buat masuk di sini. Ya, aku baru tahu kalau ini audisi training itu ternyata ini. Jurinya emang kadang JYP bareng YG. Oh, yeah. Jadi terus agensi gitu. Oh, yeah. Jadi apa pemilik agensi itu apa bareng di juri. Scouting. Oh, wow. Baik, tak kira apa ya, mereka terpisah gitu loh. Ternyata enggak, temenan nyantai-nyantai gitu. Iya, kalau mereka malah sering ngadu-ngadu ini ya malah, ngadu-ngadu trainingnya gitu. Kayak Akmu itu kan juara di acara yang dijuriin SM, OEG sama ini kan? Juara. Iya, jadi pas juara itu dikasih kesempatan buat milih mau masuk mana si Akmu yang milih masuk buat lagi. Oh, lucu. Menarik. Jadi kalau mereka ketemu pemilik-pemilik ketemu gitu, makan bareng, ngobrol. Kayak itu tadi. Big Bang apa? Saya menang BTS. Bisa sih ngomong. Dan kan dulu si JYP kan masih jadi artis sampai sekarang, dia masih jadi solois. Jadi eranya sama kayak yang Yunsuk, YG itu. YG kan juga grupnya hip hop juga, jadi bertiga atau berempat ada grupnya gitu. Itu kayak terkenalnya zaman itu sama gitu. Cuma kalau YG udah berhenti jadi apa namanya, jadi artis pas udah nanganin ya. Agensinya ini. Kalau si ini lanjut si JYP. Oke. Somi. Lama intro kita. Langsung aja. Somi. What are you waiting for? Lagi single terbarunya. Ini harus agak besar guys, nanti kalian mau tak kurangin guys. Ya juga pun. Langsung Somi. Oh. Kayak kabarnya bagus. Raki, indah. Ada lautnya.
berbahaya. Langsung ke toilet kamarnya guys. Settingnya menarik-narik nih. Iya. Lalu party banget sih. Tapi referensi dia seperti nggak di situ. Mas Tommy sebenarnya berapa sih? Berapa sih? Tommy ini guys, tahun ini ada album deh. Oh ya, saya tahu. Lari beneran di Senayan. Kalau Yulis pasti TNG sih. Finger Somi. Oh ini ya produk produksinya itu. Oh ruangan Somi. Somi ini jadi beneran party Somi. Somi juga Teddy. Written by Teddy RT24 Somi. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini yang memproduksi dan belum punya Blackpink semua. Ini yang bikin How You Like That ini. Kecuali Somi kan? Iya. Black Label. Oh Somi belum mau di-branding yang baru ya? Iya tuh, kompat ini. Kayaknya dia kayak nahan pelan-pelan gitu. Biar gak bareng sama Blackpink aja. Tapi scene-scene-nya nih menarik. Iya. Sama ini musiknya berapa ya? Aku semuanya kan pakai ini sih. Masih efek semua. Cakep banget. Nanti emang Tommy ya Allah. Dia merasa ininya kayak udah spesial tapi si orang itu enggak ini ya, enggak segera menghargai dia gitu. Kilas kalau dengar lagunya ini doang tanpa ngerti, nggak memperhatikan liriknya kayak bukan lagu Korea aja. Iya. Kamu merasa itu merasa di part favorit gue. Oke. Tadi,
apa kekacauan ini meluapkan emosinya ya. Iya, karena sekacau itu kayak di mukanya kayak iya, kalau ya ekspresinya kayak sama aja kayak nangkel gitu ya. Berantakan, kamar kacau, berantakan, robo di tembok, party-party, di party tapi gak happy, kayak nanti sebaliknya. Dia juga ditembak apa dilamar itu? Satu kata ini nih pasti. Ini musik Viva. Iya. Lari bayi gitu. Ambil mereka saya. Ini sih. Wali, wali, Somi. Oh, berarti tulisnya kurang. Mungkin ini emang di konsep gitu ya, karena dia pengennya juga kayak gitu kan. Iya. Terus dia udah apa ya, vibes-nya dia kan udah vibes barat. Iya, barat juga. Kayaknya kalau dibelokin terlalu Korea juga nggak tahu sih, sayang aja gitu, nggak bisa lebih gitu dari itu. Ini kan debut di Internet Idol tuh baru tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Tapi konsep videonya oke nih, keren nih. I am Somi. Somi, satu istri. Somi. Kalau menurut kalian gimana nih Somi? Apa kalian juga baru dengar atau mungkin udah pernah dengar sebelumnya? Terus kalau kalian punya rekomendasi lagu lain dari Somi yang perlu kita cek, share aja di komen, oke? Okay? Oh iya, ternyata nggak 98, 2001. Wah, makanya aku pikir. Kalau dia seumuran sama Ryu Cinta Alza, dia kan banyak berat juga. Iya. Oke. Okay. Itu tadi. Somi. Oke. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terus aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Bye, Somi.